Andai saja ibu punya anak perempuan seperti kamu. Nanti kalau Mas Anton menikah, kan ibu akan dapat menantu perempuan. Semoga nanti menantu ibu seorang yang baik dan solehah. Sudah 2 bulan ini dia gak pernah datang. Dia gak akan peduli. Mungkin ibu mati pun dia gak akan peduli. Mau sampai kapan? Sampai waktumu habis terbuang percuma? V, tugasmu sebagai manusia itu jauh lebih banyak. Salah satunya tugasmu untuk menuntut ilmu. Mungkin ini semua jawaban dari usaha kamu. Sampai kapan kamu mencari Aina? Sudah 1 tahun lebih gak ketemu. Sekarang ada kesempatan di depan mata. Mungkin ini semua takdirmu. Jadi ini Ai yang ngelamar. Neneng? Allah Akbar. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengirim seorang penolong untuk menyelamatkan hidupku ya Allah. Aina, malam ini adalah malam yang indah dan berkah terindah dalam hidupku Aina. Sampai kamu datang membawa nyala terang ke dalam hidupku. Kau telah mengubah hidup aku, Aina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Bu Nyai. Assalamualaikum, Aina. Aina, maukah kamu menjadi istriku?